Lagi bercerita nih, apa? Dafa, ada kejadian Pas rumah takut diminta sebelum bulan puasa diminta duit, dituduh apa? Dituduh merusak merusak jas jas hujan. Hujan. Nya si Abijar A. Iya. Padahal kan fitnahnya tuh kelas 5 enggak tahu. Mana aja kelas 5, bayar ditakoni malah saling tunjuk. Enggak tahu. Si A, si B, si B, si C. Terus Bu Sita bilang Abijar balikin gitu. Abijar, balikin duitnya dapat yang sudah kamu minta. Yang sudah kamu minta. Terus kata Abijarnya apa? Terus Sitanya udah kayak gitu aja ngomongnya. Iya. Jangan minta-minta lagi gitu. Mm-mm. Terus kata Abizarnya apa? Iya Bu, ya kayaknya besok dibalikin. Gitu. Iya. Wah, berarti Deva besok banyak uang nih. Ada tambahan uang nih. Buat ini ya, buat kembalian toko. Balikin lagi ke toko katanya Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saja ya. Besok dibalikin, dengerin Bunda mau ngomong apa? Ngomong gini, Dafa jadi anak yang soleh, jangan nakal, oke? Jangan bikin ulah, dengerin. Jangan bikin Bunda sama Ayah malu, oke? Dengerin. Nah, jangan pernah ngambil yang bukan haknya Dafa, ngerti? Jangan pernah ngambil apa yang bukan punyanya Dafa. Kalau bukan punya Dafa, Dafa jangan ngambil. Walaupun Dafa itu apaan ya, udah jangan ngambil. Ini. Ya, karena kan nih ujung dengerin Bunda, ujung-ujungnya kan Dafa kena fitnah. Ya kan? Ujung-ujungnya Dafa kena fitnah. Makanya besok-besok kalau ada itu apaan Dafa, jangan dilihat, jangan diambil. Ya udah sok kamu aja ngerti. Itu apa Dafa, lihat dong. Tuh, ya kamu aja sok, karena kan itu bukan punya Dafa. Ya, jangan ya. Nanti Dafa kena fitnah. Perasaan tuh pas sorean tuh pas rumah tapi tuh enggak itu apa yang lembung-lembung yang warna biru. Terus aku cari-cari, oh ini. Terus aku ambil kasih Pak Torehan. Terus sorenannya buka. Nah, katanya itu bertiga. Ada Fatur Rehan, ada Abizar, ada Dafa. Nah, setelah itu yang lain mah pada keluar, Dafa masih ada di dalam kelas 4A. Yang lain mah keluar, Dafa enggak. Diajak Dafa, Daf, ayo Daf, enggak A, aku mah di sini aja. Diajak sama Bijar. Iya, tanya. Nah, kenapa Dafa dituduh yang merusak itu? Karena Dafa yang tetap ada di kelas 4A. Tuh, itunya Dafa mah enggak ngerusak, enggak. Kan perasaan tuh Pak Torehan tuh lagi malam tuh nyanya Dap itu apa yang lembung. Ya ya, udah. Dafa itu selalu Bun katanya. Menurut aku yang lembung. Enak aja yang di kolong mejanya Abijar. Di balik bajunya. Pas rumah tampil. Dengerin. Bunda sama Ayah mau kemana ya malam ini? Kayaknya enggak, kepalanya mumet. Dafa nggak usah ikut. Ih, ini tuh tahu nggak sih baju? Fajar mirip. Ini tuh. Jadi dengerin. Jadi size nya Dafa sama Ayah itu sama ya, size nya. L apa XXL ini? Double XL ya ya, kan size nya size Ayah itu pas semua. Double X maksudnya. Iya XL. Hai, dadah. Sampai ketemu lagi nanti Di channel video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like and comment. Komen, share, pencet tombol loncengnya. Dadah. Assalamualaikum. TikToknya juga di follow. Assalamualaikum. Dadah. Instagramnya juga di follow. Iya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.